Berondak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita, ke gerbang bahagia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Selamat bertemu kembali dalam rancangan Ikon Asnaf. Okey, minggu ni kita nak ke mana pula bang? Minggu ni kita akan ke Selangor Darul Ehsan. Lembaga Zakat Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, yang ditubuhkan 20 tahun lalu, begitu sinonim dengan pengurusan zakat di negeri Selangor. Sebagai institusi zakat yang memegang amanah, LZS, MAIS terus komited menguruskan dan memanfaatkan potensi kutipan zakat serta memastikan pengagihan zakat yang dilaksanakan efisien, efektif dan berkesan selaras dengan tuntutan syarak. Syarat untuk menentukan seorang itu fakir. Fakir adalah seseorang yang tiada pendapatan ataupun harta untuk menampung keperluan hidup ataupun orang yang kehilangan upaya. Mereka ini semua dikategorikan sebagai asnaf fakir. Dan juga asnaf fakir ini jika pendapatan mereka di 50% bawah had kifayah. Contohnya keperluan sebulan satu keluarga adalah RM2,000. Jika asnaf ini berpendapatan RM1,000 dan ke bawah, mereka dianggap sebagai fakir. 50% ke bawah sebagai fakir. Dan seterusnya jika individu ini pendapatannya RM1,500, melebihi 50% tetapi di bawah lingkungan 100%, dianggap sebagai miskin. Inilah perbezaan fakir dan miskin. Dan juga walaupun ini adalah garis panduan atas kertas, banyak elemen-elemen subjektif yang digunapakai untuk mengenal pasti atau menentukan asnaf fakir dan miskin. Kerana kami di Lembaga Zakat Selangor sentiasa prihatin jika kita terlalu berkira sangat, kita risau mungkin ada asnaf atau individu yang layak dibantu akan tertinggal. Disebabkan itulah kita menggunakan banyak subjektiviti elemen untuk mengenal pasti asnaf fakir dan miskin. Dengan moto meneraju perubahan, LZS MAIS sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada para pelanggannya, iaitu pembayar dan penerima zakat. Dibantu dengan tenaga lebih 400 orang warga kerja serta disokong oleh 25 buah cawangan LZS di seluruh Selangor, LZS MAIS terus menjalankan amanah sebagai amil dan amilin yang mempunyai integriti, jujur dan telus dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Langkah-langkah untuk mensantuni atau menyejaki asnaf fakir dan miskin ini adalah rutin kami. Kami di Lembaga Zakat Selangor, kami tidak bekerja sebagai amil, kami hidup sebagai amil. Ini adalah rutin harian kami, 24 jam kami boleh dihubungi dan juga kami bersedia untuk berkhidmat 24 jam. Salah satu program yang paling utama kami jalankan adalah skor jejak kemiskinan. Yang ni kita skor ni atau satu program menjejaki kemiskinan ni kita lakukan secara tahunan di setiap daerah negeri Selangor. Alhamdulillah tahun lepas sahaja, tahun 2014 sahaja, sebanyak 33 program skor jejak kemiskinan dijalankan dan kami berjaya mengenal pasti lebih 800 asnaf fakir miskin yang baru di negeri Selangor. Dalam tempoh 2 dekad penubuhannya, LZS MAIS meningkatkan kecemerlangannya sebagai institusi zakat yang disegani dengan sentiasa mempergiatkan gerak kerja dakwah bagi memastikan lebih ramai masyarakat menunaikan rukun Islam ini.
Manakala, penagihan zakat juga ditambah baik agar menyeluruh dan berkesan kepada 8 asnaf yang ditetapkan dalam Al-Quran melalui 5 program pembangunan utama asnaf, iaitu program pembangunan sosial, pendidikan, ekonomi, insan dan pembangunan institusi agama. Pada 15 April 2015 yang lalu, Lembaga Zakat Selangor telah mengadakan program Zikra, Jelajah Kasih bersama Asnaf dengan membawa pengeluar zakat yang terdiri daripada syarikat-syarikat korporat bagi berkongsi pengalaman agihan zakat di Selangor. Program ini bertujuan memberi pendedahan aktiviti agihan secara langsung kepada pengeluar zakat di samping mendapatkan maklum balas secara terus terhadap keberkesanan agihan zakat yang dilaksanakan di Selangor. Selain itu, ia mampu mendekatkan pengeluar zakat dengan asnaf selain menyelami realiti kehidupan mereka. Bukan mudah untuk mengagihkan RM590 juta ringgit secara berkesan kepada individu atau asnaf-asnaf yang betul-betul memerlukan. Itu adalah cabaran utama kami. Dan alhamdulillah dengan kerjasama seluruh warga Lembaga Zakat Selangor kami berjaya. Dan di manakah perginya 590 juta ini ke arah kejayaan dan keberkesanan? Itulah soalan paling besar yang selalunya diutarakan oleh para pengeluar zakat dan juga para penonton. Di Lembaga Zakat Selangor kami mempunyai 43,000 keluarga asnaf fakir miskin yang ditanggung sepenuhnya oleh Lembaga Zakat Selangor. Lembaga Zakat juga telah pun menghasilkan atau mewujudkan lebih 1,000 usahawan-usahawan yang sedang berniaga di seluruh negeri Selangor. Lembaga Zakat Selangor tidak sahaja memberikan bantuan tapi kami juga memberi bimbingan. Itu adalah satu kriteria yang cukup penting. Ya, asnaf berniaga dengan orang di luar berniaga berbeza. Di luar kita ada pendidikan dan motivasi yang tinggi di kalangan rakan-rakan yang dah berjaya. Mungkin semangat kita berniaga lain. Hari ini, LZS MAIS berdiri menjadi institusi zakat yang berwawasan dan mengamalkan pengurusan terbaik dalam menjana dan memartabatkan kecemerlangan, bukan sahaja asnaf, malahan ummah secara keseluruhannya. Ramai usahawan yang berdaya maju dilahirkan. Anak-anak asnaf cemerlang dalam pendidikan dapat menyambung pengajian. Keluarga mempunyai tempat perlindungan yang selesa. Malahan bebanan kos perubatan tinggi dapat diringankan. Sesungguhnya, LZS MAIS akan terus memegang dan menunaikan amanah sebaik mungkin agar rukun Islam ini dapat dijunjung dan dimartabatkan. Dr. Siti Nur Raha Tuhaijan, itulah empunya nama yang bertugas di Hospital Selayang Selangor. Kisah beliau bermula pada tahun 2007 yang lalu. Kerana ketika itu, Allah SWT telah menjemput ayahnya, Tuhaijan Marion, untuk menemui penciptanya. Alhamdulillah, saya mendapat keputusan yang cemerlang, time SPM.
Dan lepas daripada SPM, dapat tawaran, bermulalah mak saya, bermulalah kira cabaran bagi mak saya untuk menyekolahkan anak-anak dia. Selepas mati ayah saya tu, memang dah dia rasa tough lah, sebab dia rasa time tu dia tak ada, hilang sumber, hilang punca, sebab dia tak bekerja, ayah saya saja yang bekerja. Jadi kawan dia ada datang, dia cakap dengan dia, kita sebagai orang Islam ada sumber. Kira dia suggestkan, dia cadangkan untuk mak saya memohon bantuan zakat. Mak saya cuba menggunakan duit-duit yang ada untuk memberi pendidikan kepada anak-anak dia lah. Jadi kegigihan mak saya dengan tak berhenti aktif untuk meneruskan kehidupan tu sangat mengagumkan saya lah sebenarnya. Detik yang disapa tanpa tanda membuatkan Rosilawati Wagiran, ibu Siti Nurraha, bagaikan tenggelam punca. Hidupnya waktu itu tak ubah seperti lelayang yang putus, kerana dahan untuk dia dan anak-anak bergantung telah lerai secara tiba-tiba. Untuk yuran, zakat memberi bantuan sebanyak 500 lah untuk ni. Lepas tu selain daripada tu, dia ada memang ada bantuan juga. Selain daripada bantuan awal, selepas-lepas tu pun bantuan memang banyak sangat daripada zakat yang membantu saya untuk laptop, untuk wang saku, bantuan sewa rumah. Memang saya sangat bersyukurlah dengan bantuan-bantuan tu, saya dapat meneruskan pembelajaran saya sama seperti pelajar-pelajar lain juga. Alhamdulillah. Dr. Siti Nurraha Tuhaijan sentiasa meletakkan pengalaman silamnya sebagai obor yang membakar semangat untuk dia terus bangun membela nasib keluarga. Berbekalkan sedikit keberanian dan sedikit keyakinan, Siti Nurraha melangkah terus maju ke hadapan dalam merealisasikan cita-citanya. Jadi selain daripada itu, bantuan yang saya dapat daripada pihak zakat untuk kehidupan seharian saya, kalau ada duit lebih tu memang saya akan kalau boleh share dengan adik-adik saya jugalah, sebab adik-adik saya pun semua belajar lagi. So macam kalau kita kira lah kan, dengan bawah-bawah time saya, ayah saya pergi tu ada lagi 5 orang. Semua belajar, semua memerlukan wang yang kalau memang senang kata, banyaklah memerlukan wang yang banyak untuk pembelajaran kan. Kalau boleh saya memang nak share duit saya tu dengan adik-adik saya juga. Saya kalau boleh minimalkan kegunaan saya di tempat belajar. Sebagai anak sulung, Siti Nurraha tidak mahu lagi menoleh ke belakang, kerana di bahunya kini telah sedia satu tanggungjawab yang besar terhadap keluarga. Penerima zakat bukanlah seorang yang perlu dipandang rendah, kerana dengan bantuan zakat tu kita boleh berjaya dan mengubah kehidupan kita sendiri. Tak semestinya kita terima zakat, kita seorang yang lemah, kita seorang yang tidak ada hala tujuan. Kira motif utama zakat memberi bantuan untuk anak-anak asnaf, untuk orang-orang tu, untuk supaya seseorang tu ada motivasi diri, ada kemajuan diri dalam kehidupan. Jadi dengan bantuan zakat tu, kita seharusnya menggunakan duit yang ada tu untuk maju, sentiasa maju ke hadapan dan sentiasa bermotivasi dan dapat kejayaan, supaya kita tidak perlu lagi dapat bantuan daripada zakat lah. Selain berbakti kepada masyarakat, Siti Nurraha tidak pernah lupa kepada ibu tercinta, kerana dari pengorbanan ibunya, hari ini Siti Nurraha telah berjaya.
Sememangnya, dalam Islam, kita semua sama sahaja, sama ada yang dilahirkan sempurna maupun mereka yang kelainan upaya. Kerana taraf manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan terletak pada kelebihan fizikal, tetapi pada iman dan takwa kita, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang jasad atau rupa, sebaliknya Allah memandang hati kamu. Kiasan kita kali ini, nama beliau Azmi bin Zain. Beliau adalah seorang peniaga pembekal peralatan rehabilitasi khususnya untuk kawasan Petaling Jaya ni. Beliau adalah seorang asnaf miskin daerah Petaling. Sehingga hari ini bantuan yang pernah kita beri pada beliau adalah bantuan hari raya, bantuan pendidikan sekolah anak dan juga bantuan peniagaan untuk modal peniagaan beliau. Dan alhamdulillah setakat hari ini perkembangan peniagaan beliau amat memberangsangkan. Dan beliau juga kita kategorikan untuk calon asnaf untuk kita keluarkan sebagai asnaf berpotensi daripada segi bidang perniagaan beliau untuk tahun hadapan insya-Allah. Tidak pernah selesa, ada sahaja titik dukanya. Apatah lagi apabila mengenang nasib diri dan isterinya juga yang terpaksa bergerak menggunakan kerusi roda. Itulah kisah yang berlegar dalam rutin harian Azmi Zain, 48 tahun, dari Taman Sri Manja, Petaling Jaya, Selangor, yang menjalankan jenis perniagaan peruncitan, membekal peralatan rehabilitas dan membaiki peralatan OKU. Pengalaman saya memulakan perniagaan ini sebelum dapat bantuan sukarlah untuk pasal kita bermulakan dengan kosong. Jadi kita pun tak ada modal lagi. Tetapi atas usaha saya sendiri dan begitu dengan bertungkul lumus, salah seorang rakan memberitahu. Dia pun ada tengoklah keadaan abang yang sedemikian. Dia kata dan kesempitan modal, dia pun bertanya kenapa tak nak cuba berjumpa dengan pihak zakat. Pihak zakat mungkin boleh tolong untuk di segi modal ataupun dari segi apa saja bantuan yang rasakan perlu. Berkat usaha Azam yang berganda, telah tercipta kisah di paling pada cerita yang lama. Hadapan terlihat jalan yang hebat, itulah nikmat. Azmi Zain juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pemandu van sekolah dengan gaji RM1,800 sebulan. Tambahan pula, bila merenung jauh akan nasib 6 orang tanggungannya ketika itu, cuma perjuangan Azmi menjadi lega apabila menerima bantuan modal sekitar RM11,000 daripada Lembaga Zakat Selangor, selain bantuan Sagu Hati Raya, bantuan pendidikan IPT dan sekolah rendah. Pihak zakat pun dia ni tidak, apabila dia dah bagi modal, dia sendiri pun tidak, orang kata tidak lepas pandangan. Tak kira dia pihak pegawai-pegawai zakat ni pun, khususnya daripada Lembaga Zakat Selangor, dia mereka pegawai-pegawai dia sentiasa juga memerhatikan dan memberi pandangan, tengok macam mana dari segi perjalanan, penyagaan. Dia pun ada juga yang mana-mana mereka-mereka yang asnaf-asnaf yang lain yang memerlukan peralatan sama ada tongkat ataupun kerusi roda. Pegawai-pegawai zakat introducekan supaya datang mengambil quotation dekat syarikat saya sendiri lah. Dengan memberi modal dan juga memberi peluang untuk mereka berniaga, bukan kami menitik beratkan income daripada segi ringgit Malaysia yang ditekankan, tetapi keharmonian dan juga kebahagiaan keluarga asnaf tersebut
memainkan peranan yang penting. Kenapa saya sebut begitu? Bila kita memberikan modal, mereka dah ada komitmen, dah ada tanggungjawab untuk memulakan perniagaan. Bila mereka dah mempunyai tanggungjawab, tanggungjawab perniagaan ini secara secara perlahan-lahan akan diserap masuk ke dalam tanggungjawab keluarga. Dulu tidak peduli berkenaan anak pergi sekolah, sekarang asnaf akan mengambil berat berkenaan anak ke sekolah. Dulu anak tidak ingin melanjutkan pelajaran kerana keluarga saya berkurang saja. Sekarang ini dia nampak ayah dah mula berjaya daripada segi perniagaan. Mereka hendak masuk sampai ke IPT dan menjadi insan yang berjaya. Walaupun cukur di atas apa yang diterima, Azmi sedar bantuan daripada wang zakat hanya bersifat sementara. Dia perlu berusaha untuk menambahkan lagi pendapatan keluarga. Namun, dia tetap berbangga kerana tiga orang anaknya kini berada di Menara Gading. Seorang lagi sedang menunggu panggilan institusi pengajian tinggi, manakala yang bongsu masih sekolah di tingkatan 4. Kalau pelajaran memang dia titik beratlah. Perniagaan pun sama juga. Dua-dua dia ni titik berat kan. Tak, dia tak pernah berputus asa. Dia kuat semangat. Apa dia nak, dia mesti dapat. Dia agak usaha kan. Dan kepada semua asnaf yang diberikan oleh Lembaga Zakat Selangor modal untuk perniagaan, seharusnya kita fikirkan bahawa kita harus keluar daripada asnaf. Apa yang modal yang diberi itu, anggaplah seperti modal kita sendiri. Jangan kita mensia-siakan. Kita harus bukti kepada pembayar-pembayar zakat, bukan kita ini sebagai penerima saja. Malah satu ketika, satu masa, kita pula akan jadi seorang penyumbang pada masyarakat yang memerlukan. Ini ialah salah satu pesanan daripada saya. Biarpun yang ditempuh adalah satu perjalanan yang panjang, tetapi dari keikhlasan dan sumbangan bantuan zakat, rezeki yang sedikit itu dapat dikongsi sama rata sama rasa dengan semua anggota masyarakat yang berhak menerimanya. Macam-macam pengalaman ya bang yang dilalui oleh asnaf kita. Itulah Fiz. Bila kita jatuh, kita bangun. Bila kita jatuh lagi, kita bangun lagi. Tapi yang penting, jangan putus asa. Alhamdulillah. Dan kita patut ucapkan terima kasih juga kepada Majlis Agama Islam Negeri Selangor atau MAIS. Sampai di sini saja. Bertemu lagi pada minggu depan. Saya Ashraf Muslim. Saya Hafiz Hussein. Sekian daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berondak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia.